Halo teman-teman semua, ini adalah konten baru, konten horor ya, namanya kolor. Kisah horor. Harusnya kilor ya. Kilor. Tapi kolor aja deh biar gampang ya. Jadi aku akan cerita-cerita tentang pengalaman horor gestar kita, bintang tamu kita. Kali ini ada siapa namanya? Violina. Bisa dipanggil siapa mas? Biasanya? Vio. Iya Vio. Lebih enak Vio aja kali ya. Instagramnya? @_violinart, oke? Okay? V-I-O-L-I-N-A-R-T. Di follow ya guys. Follow ya. Jadi kamu ada kisah apa? Kisah apa di balik hidup kamu yang penuh mistis itu? Ya, jadi ceritanya ini aku alamin di rumah aku sendiri. Ini tentang apa ini? Tentang hantu apa ini? Hantu kan ada banyak jenis hantu di Malaysia juga banyak. Kalau di sini ada namanya kuntilanak ya. Di sana di Malaysia itu namanya bukan kuntilanak, namanya Pontianak. Pontianak di sini kota ya. Iya benar. Nah itu hantu apa ini? Hantu yang ada namanya atau enggak? Enggak, dia kayak Cina gitu loh. Oh hantu Cina. Wah ada di Malaysia ada nama Cina. Apa apa? Apa ya namanya nggak tahu namanya. Tapi hantunya cowok atau cewek? Namanya cowok sih. Gimana ceritanya? Ya. Awalnya gimana? Awalnya ya, awalnya aku ceritain dari awal, okay. Jadi ini kejadiannya di rumah aku. Rumah aku itu kan dua lantai ya, lantai atas sama bawah. Nah, yang atas itu. Rumah kamu di mana? Hah? Rumah kamu? Oh, rumah aku di daerah Cepu, Kabupaten Blora. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Nanti lihat di maps. Di maps, okay. Iya, jadi di kamar aku di lantai atas itu kan emang jarang ditidurin ya, mas ya. Kan jarang ada yang tidur di sana. Jarang ada yang tidur di sana gitu kan. Aku tuh dari kecil emang terbiasa tidur sama mami aku gitu kan. Terus sekarang kalau misal aku tidur sendirian tuh ya sebenarnya agak takut sih, jujur aja. Tapi suatu saat aku beraniin diri buat tidur sendirian. Akhirnya aku tidur deh sendirian. Tapi emang aku tuh susah banget tidur. Jam 10 gitu aku masih belum bisa tidur. Mungkin jam 12. Insomnia kamu ya. Insomnia benar. Yeah. Jam 12-an gitu baru bisa tidur deh. Waktu aku mau tidur, aku selimutan. Yang di lantai atas tadi? Oh, di lantai atas. Atas. Di lantai atas itu. Kan di rumah itu ada berapa? Ada berapa orang di rumah itu? Ada kebetulan saat itu ada 4 orang. Yang tinggal di sana? Siapa aja? Ada mami, papi aku sama adik aku. Oke, iya. Tapi mami papiku kan di bawah, adik aku juga di bawah. Ceritanya aku di atas sendirian nih tidurnya. Di atas itu ada berapa kamar? Ada dua. Satunya apa? Satunya kamar juga, kamar adik aku. Cuma adik aku jarang tidur di situ. Kayak capek gitu loh. Naik turun. Terus? Terus? Kamu tidur di atas? Aku tidur di atas. Aku tuh kan selimutan gitu kan. Aku tutupin tuh muka aku pakai bed cover. Jam berapa itu? Iya sekitar mungkin setengah satu lah ya, jam 12 sampai setengah satu lah. Malam banget tuh pokoknya. Terus aku nggak ngerti ya, ini tuh aku bener-bener tidur tapi kayak perasaan aku tuh setengah sadar gitu loh, ya kan? Mas pernah nggak kayak gitu kira-kira? Pernah ya? Setengah sadar antara tidur dan antara tidak gitu? Antara tidur, antara enggak gitu. Iya, antara sadar dan tidur ya? Sadar dan tidur. Terus? Aku tuh kayak tutupan bed cover, terus aku lihat dikit-dikit gitu kayak belum pengen tidur gitu loh kesannya tuh. Terus aku buka dikit-dikit gitu, kayak ada kepala, terus kayak ada pakai topi warna merah gitu, kayak topinya orang Cina gitu. Oh, topinya orang Cina. Topinya panjang. Atau topi yang pendek gitu? Iya pendek. Yang pendek gitu, merah gitu. Kayak vampir gitu. Kayak vampir benar. Terus? Ya, aku kan terus takut. Ngapain? Dia tuh diam aja. Dia diam aja sambil ngeliatin aku gitu lagi tidur. Aku juga ngeliatin dia kan. Gak ngomong dia? Enggak, dia pertama diem aja. Akhirnya, karena aku penasaran kan ya. Aku ternyata penasaran dia itu siapa gitu. Tadi aku tanyain. Tanya apa? Aku tanya namanya. Kamu bilang gimana? Kamu bilang gimana? Iya, aku tanya siapa gitu. Itu posisinya lampunya mati apa hidup? Lampunya hidup. Terang gak lampunya? Terang banget. Terang banget, berarti kamu jelas banget ngeliat itu. Jelas banget. Serem gak mukanya? Enggak sih, mukanya tuh kayak cuma pucat gitu aja. Pucat tapi juga gak ada darah-darah gitu, enggak sebelumnya. Kamu lihat sampai bawah, sampai kaki? Sampai kakinya gitu? Enggak sih, aku cuma lihat sampai sininya aja. Oh, setengah kaki setengah ya? Kaki. Terbang gak dia? Enggak. Dia kayak, dia tetap kayak manusia lah, dia kayak manusia. Tapi pucat? Pakai baju Cina itu yang merah-merah, pakai topi Cina merah-merah itu. Terus kamu ngomong apa? Aku tanya, kamu siapa? Gitu. Terus dia jawab, nama dia guys. Namanya siapa? Aku takut tuh, serius. Gimana takut? Namanya siapa? Namanya tuh
di dalam kamarnya. Terus? Ya, jadi dia manusia gitu kan. Nah, terus kamu tanya apa lagi setelah kamu tanya namanya? Aku. Dia jawabnya gimana? Dia jawabnya? Dia cuma ikut. Udah gitu. Oh gitu. Enggak merintih-rintih gitu. Enggak. Bukan ikut. Riba. Bukan ya. Enggak lah. Dia biasa aja. Biasa dia aja. Biasa aja. Cuma bilang ikut. Terus dia nggak ngapa-ngapain kamu kan, cuma ngeliatin aja gitu. Iya, jadi kayak ada jendela tuh mas, ada jendela tuh dia berdiri di situ, liatin aku yang lagi tidur gitu kan. Ngedip nggak matanya? Biasa aja sih, iya ngedip sih. Ngedip. Kayak manusia gitu loh, mas. Biasa, nah, dia tuh biasa, nggak ngeri-ngeri banget guys. Wajahnya nggak serem-serem. Nggak serem. Tapi pucat aja ya. Pucat aja. Ya, tapi serem lah kalau sendirian kamu tiba-tiba ada orang berdiri bodoh kan. Iya ngeri banget. Terus nggak ngerti dia tuh siapa gitu kan ya. Terus aku tanya, kamu ngapain gitu, kamu ngapain kesini gitu. Tapi nyatanya dia tuh gak jawab apa-apa. Diam ya? Iya, diam. Terus? Iya, diam gitu. Terus karena dia diam aja, aku berniat untuk melarikan diri dari kamarku itu. Aku tuh mau lari keluar. Kan posisi rumah aku, umpama ini tangga, bawah itu kayak ada kasur kan. Kasur itu tuh papi aku suka tidur di situ. Oh, di bawah itu? Iya, di bawah kasur aku itu. Depannya ada TV pasti? Ada TV-nya, makanya kan suka tidur di situ kan. Ruang keluarga lah ya? Ruang keluarga. Terus? Terus, waktu aku lari itu ceritanya, aku langsung buka bed cover aku lari. Nah, tapi kondisi aku tuh gak bisa ngomong gitu. Gak bisa teriak. Kamu mau teriak tapi gak bisa teriak. Aku mau teriak, kamu manggil, papi, mami, tolongin aku, aku gak bisa gitu. Nah, waktu aku mau turun tangga tuh ya, aku mau turun tuh kaki aku gak bisa dilangkahin gitu. Gak bisa dilangkahkan gitu kan. Tiba-tiba dia tuh ternyata megangin kaki aku kenceng banget. Kayak gini megangin, kenceng banget gitu. Dan dia tuh kayak tiarap gitu loh. Oh, tangan dua berarti? Tangan dua, tiarap. Ngesot dia. Ngesot gitu. Ih, geri banget gak sih? Aku tuh kayak mau turun aja gak bisa, mas. Terus gak boleh turun sama dia? Gak boleh turun. Dia tuh diem sambil megangin kaki aku. Ngeliatin kamu gak? Ngeliatin aku. Geri banget. Walaupun dia diam ya, walaupun dia tuh diem, dia gak ngomong apa-apa, tapi aku tahu maksud dia. Kayak, kita tuh kayak berbicara dalam hati masing-masing gitu loh kesannya tuh. Tapi aku tahu maksud dia tuh nggak ngebolehin aku turun intinya. Aku suruh di situ aja. Aku nggak boleh ngomong ke siapa-siapa saat itu gitu loh. Cuma mungkin dia sekedar memperkenalkan diri aja ya. Bisa jadi sih kayak gitu. Kenalan ya. Kenalan sama kamu. Bahwa dia ngasih tahu bahwa dia tuh ada di sana gitu. Dia ada di situ. Tapi dia nggak ngapa-ngapain kamu, cuma gitu doang. Cuma gitu doang. Intinya aku dipegangin kaki aku disuruh balik ke kamar. Terus aku balik deh ke kamar aku akhirnya. Tidur. Ya aku tiduran tapi aku belum bisa tidur kan dia mak, terus dia balik lagi ke posisi yang tadi yang dekat jendela tadi, dia berdiri lagi di situ ngeliatin kamu lagi. Dia liatin aku lagi terus dia diam. Itu terjadi setiap hari nggak? Ya itu cuma sekali aja dan menurut aku itu alurnya jelas gitu. Aku tuh sampai sekarang pun masih hafal gitu. Bukan besoknya dia nggak lagi, besoknya dia nggak cuma sekali itu aja kayaknya, cuma buat kenalan lah. Itu rumah kamu tuh sebenarnya kok ada yang kayak gitu tuh, rumah kamu tuh rumah lama atau rumah yang baru atau rumah zaman Belanda dulu kan ada? Iya, jadi rumah aku tuh dulu pernah ada yang itu sih, ada yang menghuni. Tapi ya manusia ya biasa terus. Tapi sudah lama, tahun-tahun lama maksudnya? Iya, lumayan. Terus akhirnya dibeli sama nenek aku, sama kakek aku. Berarti sudah dari zaman nenek kamu ya, rumahnya itu sebelum nenek kamu juga ya, baru sudah tua banget itu rumahnya. Tua banget. Berarti memang itu dari penunggu pamannya dulu mungkin itu. Bisa jadi sih. Rumahnya orang Cina itu mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi. Atau mungkin di situ makhluknya banyak juga, aku nggak ngerti kan. Ya, bisa. Tapi jadi. Lingkungan rumah kamu itu sepi apa gimana? Ramai sih. Perkampungan itu perkampungan sih rumah aku itu. Tapi serem nggak? Lihat sebelah-sebelahnya itu. Belakang rumah aku itu kayak sebenarnya udah rumah tetangga, cuma kayak ada pohon-pohon pisang gitu loh, kayak apa sih? Oh iya, ada pekarangan gitu. Iya, ada pohon pisang. Terus selain itu ada lagi di rumah kamu tuh juga? Ada sih satu lagi. Kalau ini menurut aku rada